ku selalu di hati. Assalamualaikum, Kong. Salam. Dari mana lu? Tadi Kong liat lu lagi belajar sama Melani. Terus kagak ada, cepet banget. Jangan-jangan lu main bola lu ya? Hah? Iya, Kong, main bola. Lu bagaimana sih? Kong udah bilang, Kong kagak demen lu main bola. Kong benci banget main bola. Sekarang yang penting lu mesti belajar. Paham lu? Iya, Kong. Nanti malam juga Iqbal belajar lagi kok. Bagus. Bal, udah pulang? Tuh, lu liatin cucu lu, itu kok kayak dompet tanggung bulan. Bal, lu kenapa? Gak ada apa-apa koknya, Iqbal cuma capek aja. Bal, yang tahu lu tuh nyak. Kalau lu diem aja, pasti ada sesuatu. Ceritanya minyak? Udah, jangan dipaksain. Udah sekarang suruh mandi. Mandi, terus ngaji ya, jangan lupa. Masuk. Masa lo? Biasaan banget sih. Apa? Halus dikit gak pengen ngomong sama anak. Apaan tadi gue halus, Nun? Lu aja yang nyerungus mulu. Bilang, minum tuh. Tiup. Ini, gak bisa dihitung ini. Lu sih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyr. Inna insana lafil khusri. Hilal lazina amanu wa aminus solihati. Wa tawassaw bil sabri. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Ustadz makin melihat nampak perkembangan yang begitu baik dari bacaan Iqbal. Makasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang Iqbal barusan baca bahwa ini menjelaskan tentang nasihat dalam kebaikan dan kebenaran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua agar kita menjaga silaturahmi, dan ancaman bagi orang-orang yang memutuskan silaturahmi adalah dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, bahwa kita sebagai umat Islam harus berpegang kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Dan wala tafarraqu, jangan pernah berpecah belah. Paham semuanya? Paham, Pak Ustaz. Tuh, Danang, dengerin atuh kata Pak Ustaz. Oh, apa sih? Kata Pak Ustaz, benar juga ya. Aku kayaknya harus minta maaf nih sama Bona. Tapi si Bona pasti masih marah kayaknya sama aku. Buat aku emosi saja. Sini kau. Udah. Cukup. Jangan marah-marah dong. Cemana ini? Danang ini kan temanku. Jadi enggak enak aku dibuatnya. Mau minta maaf. Wah. Kinsi juga aku minta maaf sama dia duluan. Pain kepala ku pikirinnya. Sudahlah. Nih, makasih ya. Kamu udah menungguin kita di sini. Iya, kan kita satu tim. Ayo. Oh iya, Bah. Gimana masalah Danang sama Bona? Iya, Bah. Ini teh sebentar lagi domba kamu udah mau dimulai. Tapi tim kita teh hancur pisan euy, gara-gara gak ada si Bona sama si Danang. Walaupun Bona sama Danang lagi berantem, aku harap kalian jangan sampai patah semangat ya. Insya Allah, masalah Bona sama Danang pasti kok ada jalan keluarnya. Amin.